kembali lagi. Halo. Gue showroom sekarang deh, soalnya takut gak keburu. Nanti jam berapa sekarang? 14.28. Kayaknya rumputnya di atas gini. Tapi ini lightingnya di sini kayak terang banget gitu, guys. Maaf ya. Iya, Cepio nanya mulu kayak pembeli baru gimana sih? Saya nggak tahu Xiaomi. Ini lagi showroom. Iya. Kan nanti nggak akan ke showroom gak sih? Iya. Kanin. Kan lagi makeup, emang kenapa? Iya sih, cuman takut sinyal. Iya, aku takut sinyal aku. Murik. Halo, welcome back. Udah nama style ya? Ternyata style aku kayak gini. Kenapa aku kayak terang banget gitu? Where should I? Apa di sini ya? Apa di sini ya? Tapi kayak aku jadi menyendiri banget jadinya. Sebenernya aku juga bingung. Eh guys, tapi aku yang share-nya ini. Terus sebetulnya aku suka yang ini. Ya, turns out kayak aku I'm not like a girly girl, tapi aku juga nggak tomboy, jadi kayak like in the middle. Maaf ya, aku lagi burik banget. Aku ini barusan tadi ke rotate sendiri, maka aku jadi portrait aja. Enggak. Sangat bagus. Ini kenapa ya tiba-tiba kayak nge-lag gitu? Enggak jelas. Maksudnya kayak tiba-tiba ada yang muncul dari sininya gitu. Kenapa deh? Akhirnya aku doang. Tapi kayak aku selalu kayak gitu. Ya. Oke. Okay. Aku tapi enggak ini. Absent. Aku HP-nya lagi dipakai buat showroom. Itu tuh Freya aja, Freya. Freya dikit absen. Absen dong yang udah datang katanya. Aku lagi dipakai buat showroom. Nah, di nama aku siapa? Keren banget. 14. Kalian udah liat private message aku belum? Harus udah. Where is my... Gak subs, parah banget. Di sini di Xiaomi apa kalkulator di mana sih? Kalkulator. Kalau apa? Kalkulator. Coba bentar. Kalkulator ada di sini. Tadi di ini ada? Nih. Di tools selesai. Di tools. Yes. Oh iya, makasih ya. Parah banget aku kayak SPG-nya Xiaomi. Ya kan kamu ini, kamu kan udah Xiaomi banget. Oke, muter. Jessie, where did you get that? This? Di... Toko Red. You want the link? Karena aku dapat tangan gratis dari Xiaomi. Aku bahkan gak dikasih case. Enggak, aku gak dikasih case. Makanya I bought it by myself. Ini lumayan bagus. Sebenernya handphone aku jatuh gak pecah. Hujan mendadak. Anti goresnya tetap terang banget asli. Kayak tiba-tiba ada kuningnya gitu, terus tiba-tiba jadi nge-lag kan. Kuning apa? Aduh. Dan JVO ini ya, si JVO lagi showroom juga. Ini kita satu tempat nih, ada Z. Iya, aku tadi ini lupa ngecharge. Aku tuh kalau malam kan ngecharge apa sih? Ngecharge sebelum tidur. Kalau nge-lag bilangin ya, semoga nggak nge-lag. Di sini filternya bagus, I like. Tadi di mana? Kapan? Tadi di mana?
ya buat masuk ke 7 jerat kayak gimana cara kayak gak bisa beda bikin soda pakai Coca-Cola tapi kayak ngelar maaf ya barusan nge-lag soalnya aku switch dari wifi ke kuota aja jadinya soalnya kayak waktu connect ke wifi tuh kayak jadi kayak gitu jadi aku switch aja Coca-Cola friend gak showroom? Enggak kayaknya nanti deh dia Cici? Ya aku Hai Cishani. Halo. Ingatlah kembali Kristi, belum datang Kristi, Kristi belum datang Kristi belum datang Kristi belum datang Kristi mah selalu telat tau tapi kemarin dia gak telat, padahal dia kemarin datang OTW duluan padahal kita rumahnya kemarin tuh tertumben, dia kan dia telat oh iya dia emang biasa telat, dia gak telat telat cuma pas teater doang kalau teater, iya maksudnya kayak teater 6 belakang Kristi aku udah sampai teater kau mana? Aku baru mau jalan Ji kan dia sekolah juga, pasti iya kayak dia baru selesai sekolah deh. Ini banget tau sekolahnya keren. Iya. Rajin banget tau. Juga tadi habis sekolah. Oh enggak. Juga sekolah. Tapi maksudnya kalau aku ya misalkan teater ya. Nah. Aku misalkan sekolahnya tinggal 20 menit, karena aku kayak suka tinggal buat mandi gitu-gitu loh. Terus kayak kalau Kristi tuh enggak dia. Iya benar banget dia pasti buat sampai selesai kan. Aku juga baru tadi sih belum selesai tapi aku bilang maaf nih aku harus OTW gitu. Sama aku juga kayak gitu. Kalau aku bisa ikut sampai akhir kelas keren banget sih. Panutan kita. Panutan. Udah makan. Udah. Jadi tuh mami aku kemarin ulang tahun terus kayak teman-temannya tuh pada kirimin makanan banyak banget. Jadi kayak ya banyak. Terus tadi tuh aku bahkan biasanya kalau sarapan pakai roti. Jarang pakai nasi tapi pernah tapi hari ini karena banyak banget kue jadi hari ini kayak sarapannya pakai ini pakai kue-kuean ini Ci silakan Ci radio saja ini Ci jadi aku mau radio juga tapi kena cek video jadi aku cek video masa kayak sebelahan gitu terus cek video tuh aku cek radio kue apa kayak banyak kue ulang tahun lah kue apa oke. Masker lepas nggak mau ah belum make up. Jadi kemarin kemarin ketinggalan belum make up. Udah diambil. Ini I'm wearing purple. Hi. Looks so pretty. Semangat Bun. Siska. Manja Cici. Yes, ini yeah. No. Terus kalau misalnya bukan nanti takutnya kayak cahayanya jadi kayak ke muka semua gitu. Kadang kan waktu terlalu terang jadinya kayak sil, buram. Hai, kok macet? Kalau awalnya emang gitu sih komennya. My low back is freaking hurt. Why? What happened? Yeah, goodbye. Kenapa? Again, auto. Baru dia ngomongin apa nih? Baru banget ngomongin Cishani berani-beraninya kalian. Mau acara Zia. Iya. Macet. Jangan lupa nonton ya. Goodbye. Kocak banget menilai warna dari makanan, maaf ya. Iya, kamu parah banget. Masa karena warna hijau kamu jadi gak suka? Apa sih? Gak suka. Masih gak suka sama makanan yang warna hijau? Makanan? Kue putu? Ini kalau warna hijau dia jadi benci makanan. Kemarin juga makan yang ada ketan itu kan sih yang warna hijau. Dadar gulung. Bukan ya kemarin yang kita dapet makanan snacks. Oh iya. Kamu makan roti doang kan? Sarah banget ya sih kamu makanan dari ini ya. Gak suka. Aku beli sama banget, jadi pas aku diskon bukan sih kayak nggak diskon lagi. You're insecure, don't know what for. Outfit Freya seperti Blue Clues, eh man. Blue Clues. Bajunya baru ya kayak.
Kamu belum pernah pakai. Iya. Ya padahal kan warna hijau kan ini baru. Warna fandomnya oh, iya. NCT. Baju orang, tapi aku ya ya udah. Kamu juga belum pernah pakai. Ya ini my bare eyes aku belum pakai. Belum pakai eyeshadow, belum pakai eyeshadow, belum pakai eyeliner, belum pakai mascara. Jadi ini bare eyes, bukan bare face. Aku bare face juga tapi wow. Ini aku dapat dari fans. Apa bajunya? Lucu deh. So fancy. Ini kayak tinggi banget. Gak sama Kitty. Kitty masih di jalan. Cardigan kayak gini sama aku. Aku gak pernah pakai lagi. Gak my first, yes, oke, okay. Kabarin ya kalau datang. Padahal nggak cocok-cocok aja tuh. Aku sobat pakai kaos, nggak ada suaranya. Aku dari tadi ngomong. You're insecure, no love for. Okay. Aku say thank you dulu sampai 13 Freya baru mulai ya? Switch aja ke radio. Switch aja ke radio. Switch aja ke radio. Aku juga bisa switch. Guys, aku kan ini udah mau ngetel ke mobil. Tapi takutnya nanti kayak di mobil kayak repot gitu. Nanti aku switch radio aja ya. Switch radio aja ya. Oke? Okay? Switch radio aja nih bentar. Salat. Oh my god, ini backgroundnya masih background aku masih yang ini. Eh, jangan lupa nonton ini Lazada ya. Nanti. Ya, aku tetap showroom kok. It's okay, tapi aku switch ke radio aja ya. Aku mimpi tahu kemarin beberapa hari lalu. Aku mimpi. Ganti-ganti apa? Ganti apa? Aku mimpi. Ini showroom aku tuh yang ayo kita berangkat. Iya. Pak, Jesse juga masih ready. Saya belum 30. Aduh. Ini Xiaomi siapa nih? Hamzi. No, it's not mine. Bukan. Siapa ini yang demen? Oh, ini kayak punya Ola deh. Yang demen Seungmin. Let's go. Ini di sini ramai. Di sini ramai. Ini ada Azizi, ada Ola, ada banyak. Let's go. Let's go. Lagi suara juga. Aku lagi mau OTY. Nanti aku di bus mau duduk sendiri soalnya. Soalnya lebih seru sendiri. Kemarin aku duduk sama Kak Empen, tapi Kak Empen enggak ikut. Kak Empen langsung ke sono. Kalau kita dari tempat kita dulu. Wah. Mau ke area wisata lagi. Iya, kemana ya? Kepo. Jangan kepo gitu dong. Aduh. Nah. I bring too many stuff. Hai, udah di bus mulu berdua. Iya, rasanya kita terus. Ya. Aku mau sendirian saja. Ah. Hahaha. Iya, nanti malam kan perform di Lazada, jangan lupa nonton ya. Tapi kan tahu gue nontonnya di mana? Chris John belum datang. Kita harus nungguin Chris John. Cisanya mau depan. Cigre ada kok. Guys, lagi showroom radio. Ya, lagi showroom juga. If, hey Jess. Hi. Kok kamu ada kapan? Oh my god. Duduk sama siapa? Aku duduk sendiri. Kan gua pakai yang itu. Kan. Tapi rame banget. Hi. Hi. Tebak siapa, guys? Guess who am I? It's not. Si Chrissy ngechat aku. Tapi aku lagi showroom. Kamu chat dia gih. Bilangin aku lagi showroom. Tuh dia nanya udah jalan kah gitu. Kabarin dia. Aku
mimpi nih, Jess. Showroom. Apa? 8 menit mimpi. Hah? Terus jadi gimana? Kamu showroom lagi gak tapi? Apa? Enggak. Ya? Enggak. Sini aja dong. Sini aja dong. Jauh-jauh banget. Sini aja. Iya kan? It's not fair, it's Azizi. Tadi suaranya Z. Kenapa? Kristi juga belum, Kak. Kristi. Kristi langsung. Oh, Kristi langsung. Oke. Cek teman-temannya, Kita mau study tour, Kak. Iya, kan kemarin aku presentasi mau karya wisata gitu. Oke, Chrissy katanya langsung, jadi nggak ikut kita. It's okay. Seru banget. Hari ini kita selesai malam, jadi takutnya kayak nanti nggak bisa showroom lagi. Jadi ya udah, terus kayak jaga-jaga. Soalnya takutnya di sono sebenarnya bisa aja sih showroom di sana sih, tapi kayak takutnya. Takutnya nggak ada sinyal tepatnya gimana gitu kan. Jadi ya udah deh sekarang aja. Lagi suka dengerin apa? Aku lagi suka dengerin apa ya? Lagi suka dengerin Keshi. Keshi. You guys know Keshi, right? Aku dikasih tahu temanku juga sih. Keshi gila, dengerin. Enggak. Malu. Apa dah? Tapi kayak enggak deh, jangan. Kamu kalau mau enggak apa-apa, kan kamu aja. XOXO udah denger, udah. Kayak nanti aku selesai jam 15.03-an. Iya, 15.03. Kaji. Kenapa enggak duduk sama Freya? Soalnya aku mau sendiri, soalnya tempatnya cuma dua, tapi ini Freya samping aku, jadi kayak tau kan dua. Kayak gini nih, aku cuma kasih pengen lihat ya tempatnya. Bentar. Nih, jadi aku kayak gini. Aku duduknya sendiri nih, tapi tetap ada dia di samping aku. Gitu. Oke, aku ganti lagi ke radio. Gak apa-apa, aku suka sendiri. Mau siap-siap, iya. Serem. Aku ini baru pertama kali lagi naik bus. Karena udah lama, soalnya kayak udah kalau naik bus biasanya kan pas apa namanya? Pas ini doang kan, pas tadi tour. Ya kemarin juga sih, tapi kayak kemarin dan hari ini maksudnya. Z di mana? Z di belakang aku. Iya tadi ada mukanya semuanya. Aku tadinya waktu masih di tempat latihan tadi aku on cam, tapi supaya nggak kenapa-napa jadi aku radio aja. Tapi kan sama aja kan, nanti bisa takut juga. Bagus lah, juga hengci aja, hengci. Udah nonton Dance Practice Kepler? Udah! Chaehyun putih banget ya. Kemarin jalan sama Ci Jaslyn. Kalau nge-lag berarti lagi tidak ada sinyal, tapi gak apa-apa ya guys. Bear with me. Mana ada?
judul. Kayak kamu, ih enggak, aku juga waktu itu juga kaget waktu nonton videonya, enggak guys, I'm not that. Pada ada yang bilang, jadi ah, nggak mau, freak, freak. Padahal aku nggak pakai produk Scarlet Whitening di tubuh, jadi aku nggak ngapa-ngapain. Dengar lagu Cijasin? Enggak. Cevio duduk sendiri juga. Jadi kita masing-masing kursinya sendiri-sendiri. Soalnya kayak lagi aku lagi showroom. Zee lagi ngapain? Zee lagi main HP. See you di video call ya. Aku gak sabar banget. Aku mau presentasi, boleh gak mempresentasinya? Aku presentasi lewat showroom. Aku mau kasih lihat foto-foto. Jadi di sini nih aku ada foto. Aku bertiga sama Zizi sama Chris. Tapi kepotong. Gara-gara aku bosan, mending aku kasih lihat foto-foto ke kalian aja ya. Kan inget gak yang album yang nangis aku belum selesai tahu. Itu maksudnya masih banyak. Nih ya, album Cry, Where's Cry? Ini aku nangis di mobil. Itu aku nangis di mobil. Itu karena apa ya? Karena aku nggak tahu, aku lupa aku nangis karena apa. Keren kah? Terus kayak, maaf ya, koleksi album nangis. Ya deh, kapan-kapan deh aku kalau nangis lagi aku fotoin, aku kirim di private message ya. Abis itu ada nih, ada lagi nih album Cry. Mana lagi ya? Ini ada juga, aku nangis sambil pose. Jesus was in of tears. Yes. Oh ini aku inget banget ini kenapa. Jadi waktu aku lagi bikin TikTok transisi, terus ke posnya tuh ada watermarknya, aku kesel banget itu bikinnya susah-susah. Habis itu nggak bisa ke pos dan akhirnya harus posnya di repost, terus ada watermark, jadi kualitinya udah nggak bagus. Terus aku kayak nangis, aku kesel banget kan. Ini kesel banget asli. Siapa yang saking keselnya sampai nangis? Aku lagi. Mana ya? Malu. Ini sih, inget gak aku dulu cinta banget sama Atsumu, sekarang juga aku masih ada fotonya bahkan. Foto sama Atsumu. Baru dua foto udah ikutan sedih. Si Atsumu, ya Atsumu udah digantikan oleh Hendri. Kenapa sih masih tim Oikawa, parah banget. Yang sama Ahang, mana yang sih yang sama Ahang ya? Masih safe. Ini yang sama Ahang nih. Yang sama Ahang. Ya udah upgrade gitu loh, jadi orangnya lebih nyata, tapi tetap gak bisa digapai juga. Saat pokoknya bilang GWS artinya get wedding soon, oke? Okay? Get wedding soon. Foto buat. Yes. Bisa
ada. Nyebelin banget tuh. Terus ini ada foto ini. Ada foto ini sama juga. Gak usah. Ih, kok tetap di iniin? Guys, aku punya foto rame-rame. Waktu lagi Halloween. Di fotoin Flora ini. Terus ada juga foto aku lagi mau siap-siap buat teater, lagi dirambutin. Ini lagi dirambutin terus aku selfie. Dirambutin berarti aslinya gede rambut. Maksudnya di lagi ditata rambutnya. Keren, suruh Cija salto dong biar keren. Maaf sih. Mana ya, aku ada foto lagi. Tunggu, aku lagi cari foto lagi ya, bentar. Ini gila sih. With suit. Private message berarti baru di approve. Aku udah kirim dari tadi. Ya. Aku kalau yang di sini nggak mau dipuji cantik, aku mau dibilangnya keren, ya kan? Soalnya di sini soalnya aku keren banget. Nanti aku upload ya fotonya ya. Aku keren. Agent 47 apaan sih? Gak ngerti. No, jangan diupload semua. Nanti galeri kalian yang kepenuhan. Terus aku ada foto ini juga. Mana ya? Aku punya foto Freya lagi tiduran memandang langit. Juga punya foto ini. Aku punya foto banyak. Nih. Ya, aku bikin PowerPoint presentasi. Nanti ya, bagaimana aku presentasikan tentang sesuatu di showroom ya. Aku udah siap banget. Maaf ya, Krisinya ketutupan.
pakai karena jari aku. Iya, aku stylenya udah nggak mau cewek banget. Aku mau girl crush kayaknya. Itu silo lah. Foto frame nggak boleh. Ya nanti aku edit PPT-nya pakai PicsArt ya, pakai PicsArt. Aja pakai template. Ini ada foto aku yang cantik banget sebenarnya. Wait. Duh, kupingku pengong. Pernah gak sih yang kalau kalian ke waktu apa namanya, waktu ke pesawat, pasti kuping kalian pengong. Lihat deh, aku pernah bikin akun JKT. Terus ini namanya. Namanya osinya kampen, namanya Jeci Leci. Osinya kampen. Keren kan osinya? Saya aku kafeni banget. Kafeni mau punya akun? Iya, soalnya aku kayak pengen, waktu itu aku kayak pengen tahu gitu cara apply VC gimana. Ya tolong dong isiin JKT point, gimana caranya, aku harus apa. Aku mau beli VC tiket buat aku sendiri. Ya gimana cara daftar OFC? Ya nanti aku bantuin jokiin tiket teater ya. Abis ceritain juga ke teman-teman baru di kantor. Ih, masa ngomongin apa? Bikin akun harus pakai nomor KTP? Enggak. Katanya enggak. Enggak gitu. Kalau tembus. Ah, emang enggak boleh. Enggak boleh. Ya udah nanti kursinya kosongin aja, terus aku bilang itu kursi aku. Jadi kalau misalnya aku capek, aku enggak lagi istirahat, nggak perform, aku duduk di kursi gitu nonton MC. Nanti kalau misalnya udah giliran aku nonton, cuma bisa nonton unit song doang. Nanti kalau misalnya udah selesai unit song, aku naik lagi ke stage perform lagi. Terus nanti kalau udah MC aku turun lagi. Terus nanti kalau udah perform lagi naik lagi gitu maksudnya. Udah 15.03 ya, nanti aku yang buka anchor, tenang aja ya. Oke, aku absen ya. You haven't finished your show. Huh? Ini, I already want to finish it. Aku absen ya podium dari nomor 13. Nomor 13 ada Kak Gatot, ada Kak Erich, ada Kak Arlian Zaki, ada Kak Peyek, ada Kak Bira, ada Kak Adi, ada Kak Dialektika, ada Kak Wahyu, ada Kak Fitra, ada Rio Sang, ada Kak Rivaldo, ada Kak Alif, ada Kak Bimantara. Makasih udah nonton ya. Nanti besok kita ketemu lagi, oke? Okay? Bye-bye.